Shalom. Iya. Iya, iya Peti. Jadi maksudnya gini, karena kan pandemi itu COVID 2020 kan sudah sempat muncul ya sampai 2022. Sehingga dengan terpaksa OJK menyarankan sama semua perusahaan asuransi yang berbasis yang on bill, yang sesuai tagihan itu menaikkan biaya asuransinya. Sehingga preminya itu terpaksa ikut naik. Harusnya naiknya itu di 2020. Kenapa? Karena Prudential cover COVID. Nah, kalau nggak cover COVID, ya kemungkinan sih tidak ada kenaikan premi yang sekarang ini. Nah, tujuannya supaya Prudential bisa memberikan layanan yang tetap terbaik seperti sebelum-sebelumnya. Karena kan yang dikeluarkan inflasi. Nasos memang nggak bisa, karena Nasos melakukan banyak kecurangan. Contoh, dia MRI harusnya nggak di-cover, tapi dirawat inapkan supaya bisa di-cover. Itu aku sudah lihat mata sendiri dua orang. Diatur no ya apa caranya sehingga dia bisa tercover. Seperti itu. Jadi ya ada fraudnya, ada kenakalan di sana sehingga diputus sepihak. Bukan tidak di cover 100%, cuma tidak bisa langsung on bill. Disetujuinya setelah diperiksa ulang seperti itu. Karena rumah sakit ini boleh tanda kutip nakal. Kalau dia tidak nakal ya tidak diputus sepihak kalau yang masuk. Katanya siapa? Maya Pada kemarin ya, Maya Pada sudah on bill. Kemudian Mitra Keluarga, sulit betul. Cuma iya paham. Cuma memang plus minus ya. Jadi kalau Maya Pada itu aku suka gini, misalnya orang ini sudah dinyatakan dokter pulang jam 8 gitu ya, jam 10 itu sudah bisa pulang tanpa harus nunggu adminnya. Kalau di Mitra Keluarga boleh pulang tapi harus down payment semua, misalnya habis 100 ya 100 harus dibayar. Tapi kalau Maya Pada ini tidak. Itu enaknya. Yang kedua, si Maya Pada ini kalau misalnya kayak kartu on bill itu kan dapat kayak vouchers ya. Itu bisa dipakai di Excelso. Kemudian juga bisa dipakai di MM. Ini pun terpaksa kok Prudential menaikkan. Kalau misalnya tidak ada COVID, aku pikir ya tidak akan ada kenaikan. Punyaku sendiri, aku pun klaim rumah sakit ya baru sekali. Terus kemudian naik, ya terpaksa harus ikut naik gitu loh. Bukan karena Prudential, ya contohnya hari ini aku beli bakcang 30.000, biasanya 25. Kenapa? Karena hari ini hari bakcang. Mau nggak mau, ulang tahun ini sekarang ya sudah melo. Tapi kalau misalnya paham, cuma kan masalahnya yang dikeluarkan ini sangat banyak. Contoh, nasabahku aja klaim COVID satu orang aja hampir 900.000 tiga bulan. Itu kan sudah mendekati limitnya dia. Misalnya limitnya dia 3 miliar atau 2 miliar. Kalau yang isi 2 kan 2 miliar. Kan tinggal mek 1 miliar 100 tok dalam. Cuma enaknya covernya setahun penuh di cover. Misalnya dia masuk rumah sakit setahun penuh, selama tidak lebih dari 2 miliar cover. Ternyata habisnya 2,1 miliar, masih ada dana cadangannya 8 miliar. Jadi proteksinya itu besar. Itu yang pertama. Yang kedua, saat Prudential menaikkan untuk yang dapat penawaran pro, limitnya yang dia semula 2 miliar itu dijadikan 3 miliar per tahun, dibesarin. Itu aku pikir, wah ini tindakan bagus. Kenapa? Oke, harganya 30.000 misalnya Pak Cang, tapi tak gede no. Misalnya kayak gitu. Size-nya biasanya 200 gram, ini 250 gram. Jadi orang itu beli dengan senang hati. Nah, kenapa kok ini naik? Karena itu tadi, inflasinya minta ampun. BRI Life tidak cover loh. Aku punya agent, suaminya meninggal, dia tidak di cover COVID oleh BRI Life. Jadi
ono lah. Lek misale sing punyamu itu lek enggak salah 15 15 30, kalau konvensional 15, kalau syariahnya 30. Aku lupa punyamu syariah atau konven. Ingatku sih syariah. Ada dong. Itu ndak naik itu. Sing di kondangan dan pasti ndak naik, soalnya ndak ada kaitannya sama kesehatan. Sing naik ini hanya asuransi kesehatan yang on bill. Kalau asuransi kesehatan yang tidak on bill ndak ikut naik kok. Oh. Seperti itu. Betul. Betul. Lek Warren nanti baru September baru naik untuk kesehatannya. Itu kan di via toh. Sekarang belum naik. Iya, paham. Jadi memang untuk asuransi ini memang untuk yang sakit-sakit besar, sakit-sakit yang ngabisin duit minim 25-60 juta, bahkan sing sampai ratusan. Ya kan kita enggak pernah tahu kapan sakiti, kena virus atau enggak. Lule enggak ada virus, ya kan bukan puding sing nyiptakno virus. Jadi ini kalau enggak dinaikkan kualitasnya jadi jelek. Tapi kalau ini dinaikkan, ada yang marah, ada yang bisa nerima. Aku pun awal mulai sama seperti Peti, lu kok gini yo? Aku klaim baru sekali tok. Anakku ndak belum klaim. Itu yo melok naik. Istriku ya melok naik. Istriku ya pernah klaim sekali. Gitu. Jadi ini memang terpaksa sih dia. Oh ya. Tak hitung no lagi kapan nanti ya wis tak kirim no ke Budi. Ya boleh. Kalau memang mau AIA ya boleh. Cuma sing peti perlu. Betul. Soalnya mereka kan enggak tahu manfaatnya punya IPT. Lek misalnya itu cairnya berapa sih di kohanan itu? Lek bayarin 4 juta ya olehnya akeh, gak mungkin olehnya Didi. Apalagi Budi kan belum 50. Nah. Iya, lu tapi itu kan penting fi anu siapa? Peti kalau misalnya kayak Via kemarin dapat 4 miliar, dia ya enggak usah susah-susah kerja harusnya. Tapi kan sekarang dia harus kerja. Betul. Loh, betul. Tetapi like, misalnya dibandingno sekarang kamu enggak punya 4M. Kan gitu. Betul. Terus nanti ya. Terus kemudian gini, nanti rumah itu pakai nama Budi atau pakai nama Peti? Nah, andai kata satu kali yang punya nama ini tutup usia, itu pindah nama itu kena 400 jutaan lagi loh. Lek harga, sorry, harga rumah ini kira-kira berapa sekarang? Ada 10M? 5M itu 500 juta biaya yang harus dikeluarkan untuk pindah nama dari yang tutup usia ke ahli waris. Itu pengalamanku. Kayak gitu. Nah, itu diambilkan dari mana ya? UP jiwa yang dari Kohanan. Memang kerasannya gini ya, Vi. Anu, siapa? Peti, aku ini klaim sekali kok naik.
naiknya akeh. Waktu itu aku ya sempat naik sampai Notiawan. Terus kemudian aduh gitu. Tapi demi kita bisa memberikan pelayanan dan terbaik, aku itu seneng saat nasabahku itu tertolong. Dia masuk COVID itu hampir 3 bulan di rumah sakit, 2 bulan di ICU itu 800 hampir 900 juta. Itu untuk berobat itu. Belum setelah itu dia kontrol-kontrol lagi, misi ke cover lagi. Nah, sakingnya aku kan nggak jarang klaim, makanya kok terasa rugi seperti itu. Masalahnya kita nggak pernah tahu kapan sakiti, kapan habis duitnya sing banyak, itu nggak pernah tahu. Tapi like, misalnya kayak Via gini, dia misalnya sekali-sekali masuk rumah sakit, kayak Shirley beberapa kali masuk rumah sakit, krosone cuan ya sebetulnya ya enggak lah, wong sakit operasi sakit apa nih sing cuan, cuma secara ekonomi kita tidak perlu membayar biaya-biayanya, gitu aja. Aku pun merasa seperti Peti juga kok, cuma kalau misalnya tawaran yang diberikan Bu Desa itu cengkeh. Kenapa kok aku bilang cengkeh ya, karena dia dapat penawaran sekaligus dia dapat ini apa namanya manfaatnya lebih gitu. Itu yang dapat penawaran pro, yang nggak dapat penawaran pro apakah ada? Aku pun sendiri pernah klaim ya nggak dapat penawaran pro. Istriku misalnya pernah klaim ya nggak. Sama asuransi yang unit link. Dulu memang asuransi unit link itu tidak ada rentana naik. Tapi lah wong COVID ini
Biaya asuransinya. Karena dia mengikuti penawaran ini, maka dia dapat dapat kesempatan untuk tetap bisa mendapatkan jaminan polisnya masih tetap aktif. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi kenaikan ini ya bukan diharapkan sama Prudential. Aku pun sendiri ya nggak ngarepin. Aku diseneni Budi, disenggrongi Budi, itu kok ngene-ngene-ngene. Aku pun sendiri ya nggak enak. Tapi bagaimanapun juga ya aku tetap harus menyampaikan ini kayak gini-gini. Dan ya aku ya nggak seneng sih diseneni nasabah. Tapi ya mau nggak mau ya tetap harus diterima. Seperti itu. Sing ndak maksudnya sing nasabah pegel termasuk kayak aku itu ya ada lah, tapi ya mau ya apa lagi. Iya betul betul betul. Betul betul. Sama, iya, sama, sama, betul. Oke. Oke. Bisa. Iya, polisku juga 15, Betty. Iya, cuma sing naik ya cuma 3, karena kan manfaat kesehatan kan cuma boleh 1 toh. Oke. Iya, Betty. Iya, oke, makasih.